Pernah membayangkan bagaimana serunya bersepeda sambil berekreasi juga memasak? Adalah Bike Tukuk 2017 yang dapat mengakomodir keseruan itu. Bike Tukuk merupakan sebuah ajang bersepeda yang dilanjutkan dengan sesi memasak. Bike Tukuk 2017 menantang para peserta melewati rute menanjak dan menurun sepanjang 2,5 km di kawasan Cimenyan. Setelah seru bersepeda, para peserta ditantang untuk memasak. Masing-masing tim diberi bahan masakan seperti nasi, ayam, ikan, kangkung, sawi, bumbu masak dasar seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai, serta peralatan masak ala anak pramuka. Para peserta pun terlihat bersemangat menyiapkan menu masakannya. Meskipun sesi memasak ini tidak dilombakan, namun masing-masing tim kompak membuat masakan terbaik. Seru aja bisa masak di sini di api open fire, api terbuka. Serupa dengan tahun sebelumnya, Bike Tukuk 2017 juga menyisipkan aksi donasi. Donasi itu sudah masuk ke dalam biaya registrasi dan diperuntukkan bagi pembangunan taman baca di Kampung Cijaringo, Desa Cimenyan, Kabupaten Bandung. Gelaran Bike Tukuk ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi kota-kota lainnya di Indonesia.